どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中ya, di video kita kali ini kita coba untuk bermain game baru teman-teman ya. Dari Frostbite Games, namanya Hanma. Ini game Roblox jelas ya, game Roblox ya. Bukan game yang lain. Hanma, namanya Hanma ya. Jadi, sepengetahuan gue, game ini tuh mirip banget sama game yang Baki waktu itu ya. Sama karena, paling gak sama kayak Project Beatdown ya. Kalau kalian tau Project Beatdown, nah ini game ini tuh mirip-mirip kayak Project Beatdown. Jadi tipe-tipenya tuh game-game fighting, dimana kalian mesti latihan, dimana kalian mesti ya push up, ke gym, segala macam teman-teman ya. Cuma bedanya ini tuh, apa ya, lebih advance aja, dimana badan kalian tuh ikutan berubah teman-teman ya. Dari badan kalian yang kurus krempeng gitu, gue liat tadi gue coba main di akun satu lagi tuh, badan kita pertama kali tuh kurus ceking banget teman-teman. Nanti kalian bisa latihan terus badan kalian tuh bisa jadi gede gitu ya. Terus di sini juga ada banyak ya fighting style ya, di trailer ntar gue kasih di deskripsi seperti biasa ya. Ada fighting style ya, ada skill-skill lain kayak buat manjat tembok gitu-gitu teman-teman ya, ada banyak deh. Dan ya kita langsung aja ya. Ini apa nih, location masih Tokyo kah? Oke, langsung aja play. Oke, karakter creation ya. Let's go. Welcome to Hanma Creation. Namanya apa ya? Pin Nguyen aja lah. Pin Nguyen. Gimana sih Nguyen gini ya? Pin Nguyen. Ini surname apa ya? Zezuharu aja lah. Bisa gak? Bisa kah? Bisa kah? Name will be censored. Nani? Ya udahlah, Vincent aja lah. Vincent Flyzy bisa gak? Oh bisa, Vincent Flyzy ya. Oke, gue gak ngerti tuh surname apaan ya. Surname tuh kalau gak salah nama ini deh. Nama belakangnya, nah tuh kan Flyzy. Vince Flyzy, yo itu lihat, kalian bisa lihat kan badannya ceking pak. Tunggu, ini by the way ada musiknya, tadi emang gue sengaja gue matiin ini, sekarang akan gue naikin. Gila, nge-lag banget pak, nge-lag banget pak, nge-lag. Lihat gak sih FPS gue cuma dapat 30-an pak. Ini game berat sih, jadi kayaknya akan gue kecilin aja grafiknya. Nah seginilah, nah ini udah lumayan oke teman-teman ya, nggak terlalu advance. Gila nih game, lihat gak grafiknya bagus coy, dan gue anak pang anjir. Kok muka gue begitu anjir, Nani? Kayak muka orang mupeng, gak mupeng ngeliat itu. Oh ya udahlah ya. Oke, ya badan kita kurus ceking teman-teman ya. Di sini kalian quick thinker. Oke, gue dapetnya quick thinker cuy. Apaan tuh? Gue gak tau nih apaan quick thinker ya. Oke, di karakter yang satu lagi gue dapetnya masochis. Gue gak tau bagus apa enggak itu. Ntar kalian coba komen di bawah cuy yang udah main ya. Hanma nama game-nya. Ntar gue kasih deskripsi di bawah juga gamenya. Gue kasih trailernya juga. Jadi kalian bisa lihat ya. Tuh kan ada yang pendek tuh. Kalian lihat tuh. Ini ada yang pendek nih, ini anjir bayangin lari aja pakai stamina pak. Lihat nih, ada yang pendek anjir. Kok dia bisa pendek begini anjir? Hah? Gimana cara dia bisa pendek begini? Berantem dulu lah. Hai hai. Hai hai hai, langsung gue ajak berantem gak tuh anjir. Berantem sini cowok. Berantem sini lo woy. Berantem momen kita cuy. Let's go. Berantem cuy. Ki buat ngedes ya. Oke. Waduh. Oke. Oh ini gymnya nih, ini gymnya ya. Oke deh, biarin deh dia kabur dah. Biarin, ini gymnya. Apa kita bisa latihan di sini? Latihan di sini, apa nih? Horseback squat. Style XP training. Ada style XP training juga pak. Oke. Boxing trainer. Kayaknya asik nih jadi boxing teman-teman ya. Latihan di sini, bisa gak sih nambah gak ya? Gue kagak tau dah. Gue kagak tau nih kayak gini nambah apa enggak ya. Gak tau coy. Tapi yang pasti push up gini-gini nambah lah ya. Kita coba push up ya. Usap, wah ya ini game-game training kayak begini, game-game fighting teman-teman, dimana kita masih latihan supaya bisa pusap cepet ya. Ini pusap dua kali habis stamina pak, lihat tuh. By the way lihat gak sih hoodnya aja keren banget loh. Hood itu tuh ini teman-teman ya, apa sih kayak user interface ya, kalian bisa lihat gak sih yang stamina hunger itu tuh kayak unik banget gitu loh. Nggak banyak gitu game-game yang kayak begini anjir. Ini ada menu juga, kita lihat menunya apaan. Wah anjir pak, menunya oke. Setting display currency-nya, yen aja lah. Atau ya USD boleh. Anjir apaan tuh? Oke, ada pedangnya pak anjir. Nani, ada fast mode. Oh ini ada fast modenya, bisa naikin. Display overhead-nya bisa di-offin juga. Ada kode juga, walaupun gua gak ngerti itu kode buat apa. Coba kita ajak berantem yuk. Dia kemana tuh? Nani, oh ada ke atas pak. Nani. Oh, berantem bisa gak? Gak bisa diajak berantem pak. Oh citizen nih anjir. Hah? Apa sih? Gua gak ngerti dah. Oh, gimana sih? Oh, ini bayar tuh treadmill $85 ya. Bayar, Pak. Tuh, semua bayar. Anjir, ini satu kali latihan, Pak. Bayar. Oke, mahal juga, anjir. Ya. Dia pingsan. Ya. Bang. Dia pingsan, anjir. Oke. Ya, ini... Kalau gua rasa sih lari gini aja juga udah nambah, teman-teman. Stamina ya, harusnya ya.
kalau game-game kayak gini aja nih kotanya gede kayaknya ya. Tuh kalian lihat tuh. Kotanya buset gede banget. Wow, oke. Gue baru nyadar kotanya gede, bisa berenang enggak? Coba ya. Kalau bisa berenang kece sih. Bisa berenang, imagine. Gila gak? Berenangnya lucu banget anjir. Woi, berenangnya lari anjir, kocak banget. Oke, okay. Ya berenang kayak gini ya. Normal sih, oke. Okay. Gila nih, wah asik sih ini game sih. Gue gak tahu apakah kalian pengen gue lanjutin apa enggak teman-teman. Kalian tinggal komen di bawah aja ya. Kalau misalkan emang banyak yang main, I don't know, maybe akan gue lanjutin karena seru sih, lumayan sih. Kita udah lama gak main game-game kayak gini kan. Udah lama gak main Project Beatdown. Yang kemarin Baki gue gak lanjutin lagi kan. Eh Baki apa Taki namanya, gue lupa anjir. Itu game apa sih, pokoknya yang berantem-berantem itu waktu itu, yang kita sempat live-in, itu juga kita gak jadi kan. Kayaknya di game ini kita bisa deh, bisa main lah teman-teman, kita bisa main bareng ya. Anjir kotanya gede banget pak, kotanya gede banget tuh ya. Ini literally kota anjir, gak kayak Project Beatdown. Project Beatdown mah kayak cuma komplek doang, ini kota coy. Tuh ada Misaki Bridge. Wow, oke okay. Oke, ini kerjanya kayak gimana? Gue kagak ngerti juga, anjir. Oke, itu tuh untuk sarapan ya. Tuh, gue coba kesana dulu ya. Gue pengen lihat itu tuh yang nyala-nyala tuh apaan sih? Tuh, itu kayaknya gym juga deh. Oh, itu tuh tempat-tempat makan nih. Ini pasti tempat makan nih. Gue yakin ini pasti tempat makan. Ini apa nih? Under construction. Nah, ini artinya ntar bakal banyak-banyak tempat di sini teman-teman ya. Banyak tempat latihan atau apa gitu. Ini apa? Tempat pizza nih kayaknya, biasa begini. Tempat pizza kah? Tempat makan ya, bener ya. Tapi gak bisa dibeli juga makanannya. Beli makanan gimana caranya dah? Kayaknya ini kota yang sebelahnya belum jadi dah. Kayaknya ya, soalnya ini game tuh bener-bener baru rilis banget sih. Kayak bahkan kayaknya belum rilis dah. Ini kayak masih testing gitu teman-teman kayaknya ya. Jadi emang masih sepi banget nih, apaan pak? Oke, okay. Oh ada ATM-nya anjir. Ini apa nih? Station security. Wah, ada stasiunnya anjir. Wah gila sih ini game, keren sih. This is a good game, kayaknya sih bagus teman-teman ya. Oke, okay, bentar gue coba pengen cari gimana cara kita latihan ya. Tadi ada gym itu, tapi kayaknya gymnya itu gym untuk boxing ya. Style-stylenya apa aja juga gue nggak tahu deh. Gue aja belum lihat trailer sama sekali sebenarnya sih. Ya ini kayaknya kota sebelahnya belum jadi deh. Apa nih? Oke, okay, gue ketemu sesuatu pak. Tapi gue nggak bisa lompat, nggak punya stamina. Nani, gue nggak bisa lompat anjir. A few moments later. Oke, entah kenapa tadi gue ngebug gak mau lompat pak. Karakter gue bener-bener gak mau lompat teman-teman ya. Ini ada Wangan Plaza apa nih? Clothing pak. Clothing aja loh, clothingnya clothing cewek. Imagine gak sih? Alright. Oh ini ada nih. Berapa harga nih? $70 pak. Gila tuh, tank top semua ya. Kalian bisa beli tuh ya. Ada tank top, ada ya itulah ya. Yang bisa dibeli cuman yang di sini doang sih. Oke, ini tempat apa? Plaza Office. Gak bisa masuk tapi ya. Oke, kita lihat bank account gue ada berapa duit gue teman-teman. Nol sih di sini, nol ya. Gak punya no account, gue bahkan gak punya account anjir. Pasti bikin account dulu. Wah gila nih game, asik sih. Asik sih, ini ada Wangan Mart juga. Nah ini kayaknya buat beli-beli barang nih tuh kan. Beli ramen, beli hotdog teman-teman ya. Alright, ini game asik sih, lumayan lah ya. Waduh, jatuh anjir gue. Staminanya habis, jatuh pak. Ngusruk deh anjir. Bangke banget anjir. Udah gitu kayak gitu lagi. Aduh sumpah nih karakter gue lucu banget. Kayak anak SMP tau gak sih, lihat deh bajunya. Kayak kalian baru pulang sekolah kayak gini nih guys. Baju SMP nih, cara panjang gitu kan. Kayak begini anjir, gue inget banget nih gue SMP begini cok. Aduh anjir. Oke, ini kerja di mana gue gak tahu sih ya. Kita coba ke bawah yang sana dulu ya. Gue penasaran tadi di situ kayak ada trainer gitu pak. Gue penasaran trainer apa itu anjir. Pengen tahu gitu kan. Dan ya seperti dugaan gue teman-teman, kalau kalian baca nih di bawah, ini public testing, ini masih testing ya. Jadi ya kalian bisa masuk sih, kalian tetap bisa main. Tapi gue saran kalian jangan progress dulu, karena gue takutnya pas udah rilis itu progress kalian hilang. Jadi lebih baik kalian gak usahin dulu lah, gak usah apa sih, gak usah serius-serius banget gitu ya. Kalau masih testing tuh gak usah serius-serius banget. Ada baseball bat, ada thief kah? Bisa jadi thief kah? Buy something you know you'll buy my cover. Oke. Oh bisa beli baseball bat pak, buat mukulin orang aja. Ada senjatanya juga, buset. Ini bukan, ini game apa anjir kok bisa pakai senjata cuk? Gak kayak fighting dong. Kalau fighting kan ya fighting gitu kan, pukul-pukulan. Ini ada senjata anjir. Sumpah ini kotanya gede banget guys anjir. Yang sebelah sana aja kita belum explore semuanya. Di sini juga kita belum explore. Ini apa lagi nih? Kickboxing trainer. Oke, gue udah ketemu dua aja ya. Satu boxing, satu kickboxing. Ada berapa banyak ya? Gue gak tahu dah. Kita puter-puter dulu deh ya. Nah ini apa nih? Ini gede nih. Colossal Fitness. Nah ini nih, ini gym gedenya teman-teman kayaknya ya. Yang tadi tuh gym khusus boxing doang sih kayaknya sih. Dan kayaknya banyak gym sih. Ini gym apa nih? Tuh kan ada gym kayak gini juga. Ini kalau gue kayak gini-gini nambah gak sih? Gue gak tau dah. Gue gak bisa ngeliat sih teman-teman ya. Kalau yang di tempat kemarin kan kita bisa lihat tuh, bisa ngeliat status kita. Di sini kita gak bisa pak. Jadi gue kurang tahu juga nih apa nih, trainer apa nih.
Ini pasti trainer juga nih tuh kan. Silat trainer guys, anjir. Wah ini fix sih, gue bakal mainin sih. Gue mau silat pak. Saya mau silat ibu. Saya mau silat. Aduh badan gue kerempeng banget ini anjir. Lihat badan gue kerempeng banget cu. Aduh fix ini. Kayak siapa anjir badan begini siapa guys? Komen di bawah cuy. Yang badannya kurus ceking ya. Ini kayak anak SMP banget anjir. Oke sword shop tuh kan. Ada sword shop gak tuh? Ada pedang gak tuh anjir? Naruh katsu katana. Apakah di sini bisa teknik pedang anjir? Kotanya aja gede banget tuh apaan tuh? Hospital, oke. Okay. Ada hospital juga. Ada bank udah pasti ya bank. Tapi kita belum ketemu aja nih. Gila udah tiga aja trainer kita lihat ya. Ada silat pak. Wah fix sih. Gue bakal ambil silat sih kayaknya sih. Mari kita lihat pak hospitalnya kayak gimana. Ada hospital dong anjing. Buat apaan dong hospital? Hah? Hospital buat apaan cok? Gila tempatnya gede banget. FPS gue sampai drop anjir. Oke. Okay. Ini bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak ngomong juga anjir. Oke, ini hospital gue sampai drop anjir seberat ini kan nih game. Ini padahal udah gue kurangin loh teman-teman. Kalau gue nggak kurangin tambah nge-lag lagi nih. Coba kesini. Gak ada apa-apa. Mari kita ke atas kita lihat ada apa di atas. Ada pasti ada sesuatu nih. Kayaknya di sini kita bisa ngeliat status nih kayaknya ya. Harusnya sih kayak gitu nih kalau hospital nih ada surgery juga anjir. Oke. Gak, so far masih kosong sih. Hospitalnya masih kosong. Oh bisa dimasukin anjir ini. Nah nih. Ini bisa dimasukin anjir. Tuh. Tuh ada bed, ada rest anjir. Hah? Rest? Rest apa nih anjir? Ah Nani. Gue bingung anjir ada rest-rest apaan dah. Emang butuh rest ya? Ini ada surgery juga, surgery apa ini? Gue kagak tahu teman-teman ya. I don't know man. Mungkin nanti kita bisa ganti-ganti muka mungkin. Atau ganti-ganti apa. Ganti rambut atau segala macam. Eh rambut enggak sih. Tadi gue udah ketemu ada hairdresser. Gue gak tahu nih surgery buat apa. Mungkin buat ini kali ya, badan kali. Dikasih steroid kali anjir. Biar kayak pesumo-pesumo gitu loh anjir. Oke, ini masih kosong ya. Rumah sakitnya kosong pak. Gue gak ngerti buat apa ini rumah sakit. Tapi yang pasti nge-lag banget anjir kalau masuk rumah sakit. Jadi ya mendingan gue keluar aja tuh kan. Gila rumah sakitnya nge-lag banget anjir. Masuk rumah sakit FPS gue langsung setengah loh gila. Ada ini kayak ada minimap kayak atau apa kayak. Biar lebih gampang gitu nih buat developernya kalau nonton ya. Biar gampang gitu. Soalnya ini mapnya gede anjir tuh. Gede banget gila. Itu apaan lagi tuh? Stadium. Waduh. Ada stadium anjir. Coba kita ke stadium. Bisa turnamen di sini kah? Wah kalau bisa turnamen asik sih ini game sih. Bisa enter pak. Coba kita enter ya. Tokyo Stadium. Wow. Oke ya fix. Ini buat arena sih teman-teman. Kalian bisa spectate juga. Ini buat ini nih. Buat apa? Buat fighting ya. Kalian bisa berantem di sini sih. Wah kece sih pak. Oke ini apaan? Oh ini bank nih. Ini bank nih. Banknya kecil banget anjir. Alright ada bank di sini. Bisa naik kah? Gimana cara buat ya? Oh ini bank account. Kita bikin kali ya. Bikin account. If you do that you will have to pay deposit fee 2500. Oh mesti taruh 2500 baru bisa bikin account pak. Aduh. Siapa nih? Ada dummy juga anjir. Bayangin gak sih ada dummy anjir. Tuh ini combatnya kayak gitu teman-teman ya. Kalau kalian melihat combatnya. Tuh combatnya kayak gitu tuh. Not bad sih. Combatnya okay gitu kan. Mana ini? All out clothing. Oh ada baju-baju lagi pak. Female robe. Wah anjir nih keren banget. Samurai robe pak. Anjir ini ada boxing juga. Buat yang ini. Anjir ini keren. Ini game keren sih. Not bad sih. Not bad ya. Nah ini klinik juga nih. Klinik. Nah ini klinik buat apa nih? Diagnosis. Nah ini kayaknya nih diagnosis ya. Dimana kita bisa ngeliat status kita nih. Kayaknya nih diagnosis nih. Alright. Cuman cara dapetin duitnya aja. Gue kayak gimana nih cara dapet duit anjir. Ada police station juga. Police station buat apa ya? Mari kita lihat police station. Bounty hunter license. Alright, bisa jadi bounty hunter pak di sini pak. Oke, okay. Ada penjaranya juga anjir. Kayaknya ntar kalian kalau di bounty hunter dimasukin penjara dah. Anjir ini game. Alright, unik sih, unik banget sih, unik banget sumpah nggak bohong. Ini game bener-bener kayak dunia asli gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa punya senjata, bisa gebuk-gebukin orang, bisa jadi orang baik. Alright, tempat kerjanya di mana? Ini gue penasaran tempat kerjanya anjir. Oke, ini kayak kerja dah. Ini kayak kerja-kerja di sebagian-bagian sini kali ini ya. Ini bagian-bagian buat kerja kayaknya nih. Ya, tempat-tempat suram kayak gini biasanya tempat kerja nih anjir. Gue udah kelaparan, Pak. Lihat hunger gue udah habis anjir. Masalahnya hunger gue habis nih gimana nih? Gak punya duit anjir. Ini apa nih? Oke, ini rumah-rumah doang yang gak ada apa-apa ya. Wah, kacau sih kalau kita masih gak bisa nemuin kerjanya di mana ya. Sementara hunger gue udah habis, mati kelaparan, Pak, orang gue, Pak. Sebelum latihan udah mati anjir. Gak punya duit. Emang paling bener cari duit dulu, guys. Oke. Nah ini ada. Nah ini nih ada burger. Mungkin kerja di sini kali ya. Ada burger. Ada library. Ada tempat pizza. Iya bener tempat kerja nih.
Ini pasti tempat kerja nih. Gue yakin banget. Ini apa nih? Ada manga, ada buk. Ada manga, nabu. Buat apa anjir manga sama buk, cu? Buat apa anjir? Buat apa ini? Gue gak ngerti ini tempat apa. Buat apa, cok? Oh my lord, ada bawah tanah. Anjir, ini kota gede banget. Buset dah. Oke, ini detailnya parah sih, tapi FPS-nya nge-lag banget, Pak. Sumpah. Ini game kayaknya enggak bisa di HP dah. Kalau bisa di HP pasti nge-lag banget sih. Ini di PC aja nge-lag banget loh menurut gue loh, gila. Emang ya ini masih testing sih teman-teman ya, masih belum rilis. Jadi ya memang kayaknya sih emang belum dioptimisasi. Jadi mungkin kalau nanti kalian main kayaknya sih udah dioptimisasi sih. Oke, gue enggak ngerti ini kerja di mana sumpah. Ini cheeseburger tapi gue enggak ngerti kerjanya di mana, Pak. Where to work, man? I need to work. Ada pizza juga nih ya. Oke, fix ini gue enggak tahu gimana cari kerja teman-teman ya. Jujur aja gue gak tahu gimana cara cari kerjanya ini. To be honest nih, gue gak ngerti anjir, gue muter-muter. Gak ada, Pak, tempat buat nyari kerja. Apa emang gue terlalu bego atau apa? Mana mapnya gelap banget lagi anjir. Ini kali ya, ini tempat apa nih? Ini tempat stasiun tadi kan? Ini tempat stasiun, udah, Pak, gak ada apa-apa, Pak. Terus kerja di mana anjir? Ani, yaudahlah. Oke, teman-teman, kayaknya videonya cukup sampai sini aja. Karena udah kelamaan banget anjir, 20 menit lebih. Ya, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue gak tau nih akan gue lanjutin apa enggak. Kayaknya sih lanjut ya, kalau soalnya kan masih testing kan. Nanti pas udah rilis kayaknya sih akan gue lanjutin sih. Soalnya ini pasti seru sih anjir. Cuma gue gak tau nih kerja di mana. Kalian komen di bawah aja kalau yang udah main ya teman-teman ya. Bantuin gue atau mungkin nanti gue akan coba live streaming deh. Kita live streaming main ginian. Tapi kapan-kapan ya, karena hari ini kita live streamingnya tuh jadwalnya tuh si The Mimic. The Mimic Trespass, oke? Okay? Trespass, oke? Okay? Ya, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe juga kalau mau. Nggak usah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.